Oke teman-teman, kita masuk ke sesi perakitan ya. Saya anggap kalian semua sudah bisa cara pengelasan. Untuk yang belum paham, kalian bisa tonton lagi video-video saya di channel ini. Silahkan disimak. Ini kita membuat pintu ya, dobelan pintu. Yang harus kalian lakukan pertama adalah membuat rangka ya teman-teman. Untuk membuat rangka sendiri ini saya menggunakan besi siku. Kita kasih siku seperti ini ya teman-teman. Setelah buat siku yang pinggir, kita kasih palangan agar presisi ya kawan-kawan. Setelah siku selesai, kita buat rangkanya. Untuk rangka kita las di bagian sisi ya, supaya tidak tertarik, karena untuk di besi hollow ini mudah sekali tertarik. Ini lagi kita kasih stud lagi. Untuk lubang di tengah ini pegangan ya teman-teman. Yang bawah juga dilas, selalu dilas ya pada saat perakitan. Untuk pengelasan ini sendiri kalian, kita menggunakan cantum ya, jangan langsung dilas full. Tengah ini pegangan pintu, makanya dibikin belok. Oke teman-teman, mungkin sekian sedikit tips dari saya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.